Sebelum kita diciptakan ke muka bumi ini, Allah sudah takdirkan siapa jodoh kita. Artinya mau kita pacaran 10 tahun, 15 tahun sama orang, kalau kata Allah, kamu gak jodoh sama dia, ya gak akan pernah bisa bersama. Dan kalau seandainya kita ada di sini, jodoh kita ada di ujung dunia misalnya, ketika Allah takdirkan memang sekarang sudah waktunya, jadi akan tetap bertemu. Jadi gak usah risau soal jodoh sebenarnya itu. Yakin aja. Yang paling penting adalah kita melakukan perkara baik, mempersiapkan diri jadi calon istri yang baik. Karena nanti setelah menikah kita aplikasikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari selama kita menjadi jomblo ini. Jadi upgrade ilmu terus karena kau kelak jadi seorang istri dan jadi seorang ibu yang semuanya memerlukan ilmu. Jadi nikmati masa-masa me time ini dengan penuh dengan ilmu, penuh dengan belajar itu. Terus nuzul sama Allah, berprasangka baik pada Allah.